Kali ini aku gak share tentang makanan atau review, melainkan aku akan nge-review salah satu tempat terbaru yang ada di Lumajang, yaitu Mopik Cinemas, yaitu bioskop pertama yang ada di Lumajang. Pasti seru banget, dan sekarang ini lagi menuju ke arah jam 9, nanti aku akan pilih jam 9 untuk nontonnya. Kalau kalian mau tahu keseruannya, tentu video ini ada ya, dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video baru. Jadi tempatnya ini ada di Plaza Lumajang. Kalau kalian dari arah Hotel Lumajang, kalian bisa menempuh jarak sekitar 1 kilometeran. Dan setelah lampu merah itu kalian lurus, kemudian kalian belok kiri. Jadi teman-teman, dulu itu sekitar tahun 90-an itu bioskop ini sudah mulai beroperasi, hanya saja kemudian ditutup karena perkembangan zaman sudah mulai meningkat. Lalu di tahun 2007 bioskop ini mulai beroperasi kembali. Aku ingat banget dulu itu nonton film Laskar Pelangi di sana. Hanya saja selang beberapa bulan bioskop ini tutup kembali. Dan kemudian alhamdulillahnya sekarang berkat bupati kita Cak Torek dan wakil bupati kita Bu Indah Masdar, bioskop ini bisa mulai beroperasi kembali. Terima kasih banyak buat bupati kita Cak Torek dan wakil bupati kita Bu Indah Masdar sudah mengoperasikan bioskop ini kembali. Semoga Lumajang tambah maju, tambah hebat, dan juga pertumbuhan ekonominya semakin pesat, gak kalah sama kota-kota sebelah lainnya. Nah, patokannya itu ada di toko Irak. Depan toko Irak ini ada belokan, kalian tinggal belok kiri. Nah, kita sudah sampai di tempatnya. Tuh, bisa langsung dilihat kan bioskopnya, Mopik Cinema.
dia tadi pengalaman aku nonton di Mopik Cinemas. Maaf gak bisa rekod banyak-banyak di dalam, karena nanti kalau direkod itu akan melanggar hak cipta. Jadi kalian jangan sampai nge-record film yang ada di bioskop ya teman-teman, karena itu akan melanggar hak cipta. Dan buat kalian jangan lupa untuk terus support usaha-usaha yang ada di Lumajang agar pertumbuhan ekonomi kota Lumajang tidak kalah dengan kota-kota sebelah seperti Jember, Malang, dan Surabaya. Benar-benar kalau kalian sekarang mau nonton gak perlu jauh-jauh, harus ke kota sebelah, di Lumajang pun gak ada. Di sini aku juga sempetin review kamar mandinya. Kamar mandinya udah benar-benar ditata dengan rapi, bagus, bersih. Kalian tinggal perlu merawatnya aja, jangan sampai dirusakin, jangan sampai dilalaikan penggunaannya. Kalian juga harus sama-sama bisa menjaga semua fasilitas yang ada di sini. Dan kalau kalian ada waktu luang, mau kumpul sama keluarga, bareng pacar, teman, kalian jangan lupa sempetin nonton di Mopik Cinemax agar kita sama-sama mensupport usaha-usaha yang ada di Lumajang. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Bupati kita Cak Torik dan Bunda Indah. Terima kasih banyak atas fasilitas bioskopnya sudah mau dihidupkan kembali. Semoga bioskop ini terus berjaya dan bermanfaat buat masyarakat Lumajang. Oke, sekian dulu video dari aku. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Next, aku akan masak-masak lagi. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Sama-sama mensupport channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.